saya nak jelaskan pembohongan yang nyata berlaku. Sampai angka 5 bilion dengan 10 bilion pun tak tahu bagaimana nak mengendalikan, nak mengurus ekonomi dengan berhemah. Kalau disebut, bayangkan disebut bahawa ucapan itu berdasarkan kepada angka yang diberi minggu lepas. Ucapan yang diberi adalah pagi tadi, petang tadi diberi ucapan tadi. Takkanlah apa pembantu-pembantu yang berhormat Ketua Pembangkang tak boleh betulkan sikit fakta yang dikemukakan yang secara jelas dalam anggaran.